Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel mobil petualang Informasi seputar ekstraksi Bluebird dan otomotif ada di channel ini uh, Ini unit Pembelian Satu hari lalu dan langsung di upgrade Dan langsung dibawa pulang Ke Banyuwangi Yang ini punya Pak Saiful Dari Banyuwangi Kemudian yang ini punya Pak Heri dari Cilengsi Ya nah, ini nggak upgrade, jadi paket ekonomis, tetapi kecuali velg aja ya, karena dia beli velg di Banyuwangi tempat saudaranya. Jadi kita upgrade langsung, langsung begitu jadi begitu deal langsung dikerjain dan langsung dipoles. Ini petugas poles kita, terus juga tim uh, elektriknya kita langsung kerjain semua. Ini nanti kita pasangin aksesorisnya Kecuali velg aja Jadi paket ekonomis ya ini Kemudian yang satu lagi sama Lagi pemasangan kaca film Power window Terus juga alarm Nih dia nih Pemasangan kaca film Ini yang flash sale kemarin nih 57 setengah ini mobilnya Gen 3 tahun eh Gen 2 tahun 2013, yang ini Gen 3 tahun 2013. Sama-sama Gen 3, eh sama-sama tahun 2013 tapi beda generasi ya. Ini mobilnya lagi pemasangan aksesoris dan audio beserta power window dan sebagainya. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Ini lagi dipoles dulu biar kinclong dan rencana malam ini akan dibawa. Kita lagi nunggu BPKB-nya. Rencana mau dibawa ke Banyuwangi. Nah, ini nanti kita lanjutin untuk review kalau udah jadi semua ya. Ini lagi pemasangan semua nih. Ya, ini adalah Gen 3 yang sudah kita upgrade paket ekonomis tetapi tidak pakai velak. Jadi, ini mobil mau dibawa ke baju wangi sama konsumennya, tetapi dia akan pasang uh, velaknya sendiri. Jadi, kita upgrade-nya minimalis saja ya nih mobilnya. Tahun 2013. Oke, kita akan bahas mobil ini. Ini mobil tadi sudah kita ikutin prosesnya salon dan finishing dan ini hasilnya. Kinclong ya. Mobil tahun 2013. Yuk kita bahas dari bagian depan. Oke teman-teman, ini pajaknya bulan 8, uh, plat hitam nama PT X Bluebird ya. Terus di bagian bawahnya kita kasih fog lamp yang LED 2, dikasih tempat plat biar rapi ya. Ini juga udah dibersihin, udah disalon. Kemudian dia 40% di bagian depan, 60% di samping dan belakang. Nah untuk bodinya tentu saja masih mulus. Kemudian di bagian samping. <tuh> di bagian samping tidak kita pakaikan velg ya ini velgnya masih kaleng ring 14 cuma requestannya minta yang tebal karena mau dibawa jauh ini udah kita gantiin kemudian di sini masih ada sand fender terus juga kaca filmnya sudah terpasang terus juga ada talang air berlogo Vios nah ini mobilnya kita lanjut lagi ke bagian samping sini untuk kondisi catnya tentu saja masih mulus ya kurang velg aja nih ya ini pakaiin ring 17 Oke okay banget dipakai ring 15 juga oke okay. 16 juga oke okay. Nah untuk di bagian belakang si review sudah terpasang kemudian logo Vios tipe G juga sudah terpasang 15 di sini nah di bagian belakang ini di bagian belakang ini kita kasih kamera mundur di bagian sini ya terus juga kita kasih cover plat nomor -er biar rapi kemudian di bawah sini ada mata kucingnya dua udah seperti ini <tuh> uh, saya review di dalam karena di luar masih hujan ya masih gerimis jadi habis uh, di salon sayang juga kita uh, review di luar oke okay, kita lihat di bagian dalam dia sudah pakai alarm ya nah untuk power window nya seperti ini teman-teman power window dan pegangannya juga ini udah kita tutupin lanjut di dashboardnya dia udah pakai LED Uh, sorry uh, monitor LCD 7 in sama kamera mundur kemudian kita kasih pewangi juga biar wangi mobilnya dan untuk bagian dalamnya seperti ini udah rapi ya tuh ini kilometer di 300 ribuan saya kasih lihat untuk elektriknya juga masih normal ya ini model alarmnya seperti ini nih tuh bunyi alarmnya seperti itu lalu kita cek kondisi kelistrikannya ini kilometer di 317.000. Nah, semuanya akan mati dalam ketika kita start engine ya. Coba kita coba dulu deh. Oke, perlahan semuanya akan menghilang. Ya berarti itu tandanya normal ya. Kecuali eh, sensor buka pintu, terus juga bensin sama bis, apa? rem tangan. Kita cobain. Kamera mundurnya, ya, ini kamera mundurnya ya, tuh cukup jernih, lumayan. Nah ini kondisi interiornya sudah rapi, tidak juga kita eh tidak lupa juga kita pasangkan eh pasangkan kap, karpet karet Ah belibet dah tuh jadinya. Ini rencana mau dibawa ke Banyuwangi, ya seperti ini. AC ya dingin ya, dingin teman-teman. Uh, ini lumayan udah tadi udah dicek juga freonnya masih oke. Okay. Kita lihat di bangku belakang. Kita lihat di baris kedua. Nih, di baris kedua row nya cukup lega ya seperti ini ya terus juga joknya masih bagus terus juga ada headrest nya nah di bagian sini ada tempat penyimpanan ini dia ada jaring-jaringnya juga buat naruh barang kondisi dari belakangnya seperti ini tampilan gen 3 Ini model kuncinya seperti ini Eh salah Kunci Jadi simple ya uh, Upgrade nya simple Tapi kita tinggal tunggu nanti dia akan pasang velgnya. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa Oke okay, teman-teman sekian dulu video dari mobil petualang Semoga bermanfaat Ini adalah paket ekonomis untuk spesifikasi harga Silahkan teman-teman WA untuk lihat paket ekonomis di kita 75 juta untuk paket bisnis 78,5 dan paket eksekutif 82,5. Akhir kata gue ucapin terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, sukses selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.